Cukup cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subscriber aku yang lagi nonton video ini, kalian jangan kejam-kejam ya sama orang yang sayang sama kalian. Oh, ini spill-spill judul lagu, semakin sayang semakin kejam. Harusnya lagu ini yang nyanyi Bunda Rita Sugiarto kan. Tapi kali ini yang nyanyi ada dua pasang anak final audition Dangdut Academy 6. Ada Diva, terus ada Yuda, ada Ilham, satu lagi ada Marsha. Kalau Yuda aku udah pernah dengar suaranya ya. Tapi kalau Diva, Marsha sama Ilham ini aku belum pernah dengar suaranya sama sekali. Dan gimana keempat orang ini nyanyiin lagu Semakin Sayang Semakin Kejam? Langsung aja kita tontonin. Semakin sayang semakin kejam. Marsha, Ilham, Diva dan Yuda. Oh, Ilham yang memulai. Oh, semua kebagian kayaknya ya. Oh. Ini dari awal aja nih, udah kedengeran sih karakter-karakter suaranya, tipe-tipe suaranya ya. Untuk harmoninya sih okay, aku bilang. Ini aku yakin susah banget buat nyatuin nada yang tepat ya buat keempat orang ini, karena memang ini bukan lagu duet tapi dibikin cowok-cewek gini, kuartet gini, cowok-cewek agak mungkin agak susah cari key yang tepatnya. Cuma kita nggak tahu nih ke depannya dibikin kayak gimana. Oh, Ilham. Suaranya enak loh anak ini. Tebel-tebelnya juga ada gitu suaranya. Rendahnya. Nah, oke. Di nada rendah aja dia masih bisa loh bercengkok, termasuk hebat lah. Tebelnya. Hey. Suara Marsha ini unik ya. Tadi awalnya kan tebel. Pas itu suaranya agak ngecil. Unik suaranya. Aduh. Banyak nada yang dibelokin sama Yuda. Di harusnya ngambil ke atas, ngambil ke bawahnya. Nice sih. Oh, penuh. Tadi harmoninya penuh loh. Empat-empatnya ada peran masing-masing suaranya. Tajam, 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 tajam.
Aduh. Hey, Diva, suaranya endol banget. Ini repotnya buat yang cowok ya, buat Ilham sama Yuda, karena nadanya memang lebih ke cewek nyamannya nadanya. Jadi mereka karena rendah banget biasanya kalau kita main nada rendah yang tidak terbiasa, buat nambahin rasa tuh agak susah buat nyengkoin atau tampil maksimal lah. Nggak bisa terlalu maksimal nyanyinya di sini. Si tar Marsha juga enak banget. Ya memang itu tadi aku bilangin, karena range-nya memang bukan range-nya, nadanya, key-nya nada cewek. Jadi untuk cowoknya nih agak ribet sebenarnya. Ceweknya aman banget, cowoknya memang enggak maksimal lah aku bilangin. Karena tadi ya masalahnya hanya di nada dasarnya aja. Harmoninya nice sekali. Karena bagian sini jarang banget aku dengar harmoni kalau orang nyanyi lagu ini, karena ini berempat jadi kedengaran banget harmoninya semuanya. Dapat semuanya. Aduh. Ilham tadi agak ada ngidung sedikit sih suaranya. Kalau Marsha, nice. Ayo, Yuda enak. Tadi dulu, sabar. Ini benar-benar empat orang ini punya suara yang berbeda semuanya. Punya karakter masing-masing, dan kalau kita tutup mata nih dengerin suara mereka, ketahuan ini suara Ilham, ini suara Yuda, ini suara Diva, ini suara Marsha. Punya ciri khas semuanya. Keren. Ini nyanyinya cakep, biarpun gak maksimal. Jujur ya, aku ngomong gak maksimal. Gak mungkin aku bilangin, wah keren banget, gak ada kekurangan. Gak, ada kekurangannya. Yang tadi aku bilangin, memang masalahnya di sini cuma kecocokan nada dasar doang. Jadi untuk yang cowok kali ini nih, untuk yang cowok jadi tampilan gak maksimal. Untuk yang cewek, best banget, karena memang key-nya yang nyaman buat mereka. Tapi bukan berarti cowoknya gak maksimal jelek ya, tetap kedengeran banget suara-suara khasnya, cengkoknya tetap ada, falsnya hampir nggak ada tadi falsnya, dan pembagian-pembagian pecah suaranya atau harmoninya juga semuanya dapat banget, pecah banget, bener-bener kentara suara satu dua pisah-pisahnya tuh dapat semuanya, dan endingnya, awal sama ending tuh keren banget tadi. Benar-benar mencuri perhatian di awal dan diakhiri dengan apik banget. Jadi kita teringat, wih keren nih, endingnya bagus banget. Keren. Ini final audition udah selesai, berarti habis ini ada 50-50 ya. 50-50 gimana nanti, kita bakal reaksiin juga nih 50-50 nya.
Jadi buat kalian semuanya yang belum subrek, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.